Ribuan rumah di 7 kecamatan dalam Kabupaten Batanghari, Jambi terendam banjir. Meski air telah masuk ke dalam rumah, namun warga masih bertahan di rumahnya masing-masing. Ketinggian air mencapai 1 meter lebih atau sedada orang dewasa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari mencatat, sebanyak 7.523 rumah warga di 7 kecamatan terendam banjir. 7 kecamatan loh ya? Sudah 7 kecamatan. Kalau untuk data rumahnya berapa rumah nih, Bang? Data rumah, data sementara ya. Data sementara, Bang? Data sementara 7.250 sekian lah. Karena di Muara Sebu Ulu sudah melapor camatnya, itu masih naik setengah meter. Selain curah hujan yang tinggi, banjir di Kabupaten Batanghari merupakan banjir kiriman dari Kabupaten Merangin, Bungo, Tebo, dan Kabupaten Serolangun. BPBD Kabupaten Batanghari memperkirakan air masih akan naik hingga beberapa hari ke depan. Warga diminta lebih waspada. Dari Kabupaten Batanghari, Hizwan Solimin melaporkan.